Halo guys, kembali bersama gue di channel Huili Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime favorit gue di musim Winter 2023 adalah Spy Classroom. Jadi ya, di episode kemarin dimana akhirnya kita tahu gitu bahwa ternyata Grete ini adalah orang yang cerdas. Jadi memang ini menjadi sebuah, bisa dibilang ya, ancaman lah gitu kan untuk Klaus, karena memang ya itu. Jadi selain Sibilia, memang ada cewek yang kuat gitu kan di Tomoshibi ini gitu kan, kasusnya ada Grete. Makanya memang itu sudah ini sih, sudah ada bisa dibilang ya kayak clue gitu kan, kalau misalkan Grete inilah adalah orang yang paling dekat gitu kan dengan Klaus. Karena memang yang ngelayanin makanan, ngelayanin minuman, dan bener-bener yang ngelayanin banget Klaus itu ya Grete gitu. Jadi secara adalah Grete ini adalah asisten pribadi kalau yang gua simpulin gitu, atau yang gua lihat gitu kan. Makanya ini bisa menjadi sebuah ancaman buat Klaus, dan melihat bahwa ya si Grete ini adalah orang yang potensial. Nah, makanya kita lihat apakah Grete ini bisa gitu kan menjadi perwakilan, atau bisa dibilang mewakili lah empat orang yang akan terpilih dan akan melanjutkan bisa dibilang misi terbaru yang nantinya ini akan jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Jadi nah, tidak perlu berburu lagi, langsung aja ke episode 9 dari Time Masuk. Let's go. Oke, tidak perlu berburu lagi, langsung aja ke episode 9 dari Spy Classroom. Let's go ya. Katanya sih ini bakal ada sebuah seleksi gitu kan, tapi semoga aja sih benar-benar di episode ini gitu kan. Let's go. Wah. Oh, siapa ini? Siapa itu? Wah, Paul. Oh, mate-nya kali ya. Oke. Oh, tikus lokal. Oh, mate. Ya, ada rasa nggak percaya kalau dia jadi mir gitu. Ya bener kan, nggak percaya. Kayak gue tuh laki banget gitu loh, atau gue tuh tomboy banget gitu loh. Kenapa gue harus pakai baju mir gitu? Nah, itu yang dirasakan oleh si Sibilia gitu kan. Tapi gue nggak tahu sih ini, atau nggak punya bayangan ini bakal seperti apa. Gitu. Intinya, jadi itu di Semarang tuh bener-bener ya kita tuh kayak dikasih tahu gitu kan bahwa ada musuh gitu lah yang bisa dibilang dulunya ini pernah berhubungan dengan Homura gitu kan, dan ini menjadi sebuah tantangan buat Klaus gitu kan untuk bisa menyelesaikannya dengan anggota yang baru ini gitu kan. Tapi dia masih belum percaya dengan kemampuan para anggotanya gitu kan, karena secara kan sekarang isinya cewek semua gitu kan. Ya mungkin lambat laun pasti bakal diakui lah mereka semua. Kita panen dulu. Bang, nonok to the best, nonok to the best lah. Dia tuh lagu apa aja tuh cocok gitu, best lah. Oh, no, flashback. Eh, nih, filler, filler, filler nih. Oh, iya, filler nih, filler nih. Ya ini filler ini. Lebih tepatnya mungkin ini filler sebelum Grete. Iya. Ini enggak, sorry, setelah Grete berarti. Tapi ini tetap filler sih.
pesimis banget si Bibi. Buset, masih di lucu banget sumpah. Meng-twin banget sih apa Lilia sama ini. Eh Lilia sama ini. Si Lilia. Ini twin banget emang. Cuma rambut beda-beda warna rambut doang. Kadang liatin. Enggak, ini Lili pasti. Ini Lili yang kena ini. Enggak, Lili yang kena ini, yakin gue. Gue harus nunggu sih momen itu. Biasanya nentuin taruhan dia pasti yang kalah nih. Yakin gue. Gigi bisa jejer gitu rapi banget. Gue bisa udah. Ya seperti biasa terbaik. Gading. Oh. Oh enggak, ini pedes nih, masih pedes banget nih. Pedes ini. Oh enggak, kan di mau diracunin. Nah, ini teh racun ini, kayaknya nih. Iya enggak sih? Pasti lengah. Oh yang kena si Bilia doang. Gue pikir Lily kena juga gitu kan, bikin dua tadi kan. Ternyata si Bilia yang kena. Ayo janji, janji lu ya. Kebutuhan sih ini. Iya, ini kebutuhan sih. Ini kebutuhan sih, lebih ke kebutuhan. Kayak gue paham sih. Biasanya bapak. Sudah mengeluarkan. Agak gimana gitu bahasanya ya?
Yakuza. Pembunuh bernama Mayat. Tapi kenapa harus namanya Mayat gitu loh. Kenapa harus Mayat? Kan jadi... Nanti bakal jadi mayat kan ntar. Kalau dibunuh jadi mayat nih. Sih sama. Oh, jago kencur. Apa itu? Maksudnya apa itu? No, shotgun? Buset. Ngeri banget. Oke, si Bilia yang disuruh buat makanan. Gak enak. Pasti gak enak nih. Gak enak. Pasti gak enak nih. Enggak, gak enak kan. Iya aja. Kayaknya nggak ketat-ketat banget ya. Tapi tetap berbahaya. Nggak ketat banget sih. Sulit punya. Ada ya cewek yang gitu ya. Jadi kalau nggak sama orang terdekat tuh kayaknya nggak yang nggak nyaman gitu. Akhirnya kan dia alih-alihnya perutnya mual. Gitu. Ya iya bener kan. Ada di tempat bisa dong baca pembelajaran lah ya. Ambil mantau sama Zaira. Iya. Masih dapat kuncinya ya kan.
What is this? Ya ini kayak bisa dibilang ya biografi lah ya. Kepentingan pribadi orang kaya secara diam-diam dan memperbaiki kehidupan orang lain. Ini bijak. Jangan. Oke. Oke. Banyak gangster berkeliaran setelah perang usai. Oke. Kanibal. Anak perempuan keturunan. Oh, cepu. Sungguh mengagumkan. Oh, jangan bilang. Oh, deh. Dendam. Ya, alasan tuh bener-bener realistis banget. Gue maksud apa yang dikatakan oleh ini kakek loh. Let's go. Iya, itu sebenarnya sifat aslinya si Bidia banget sih. Kekeh ya batuk gitu tapi gitu buatkan hasil enjoy. Oke, ini kali ini. Oh. Iya, ada perhatian kan? Kan the best iya yeah.
Tapi hatinya aku berhasil. Oh, luar biasa. Oh, oke. Okay. Tetap marah dia. Dan mungkin next episode bakal pecah satu lagi. Kayaknya sih begitu. Betul, pelit, pelit banget. Akhirnya jadi supir. Kali ini benar-benar ada musuhnya gitu. Come on. Nah, ini dia nih. Oh, ada tanda ini ya. Tapi dia nembak bisa. Ya walaupun meleset sih, meleset sih, tapi terlalu easy, man. Oh, sini kah? Close kah? Oh, close. Let's go. Tapi akhirnya si Sensei-nya yang gerak, gitu kan? Akhirnya si Sensei-nya yang gerak kan? Ya gue nggak tahu sih nanti apakah bakal berhasil gitu kan untuk mengalahkan pembunuh itu, cuman episode ini tuh ada nilai hidupnya sih. Ya memang ini ya, terlepas dari sifat si raja ini pelit gitu kan, atau bisa dibilang ya selalu memikirkan hal-hal yang gak penting gitu, maksudnya tidak mau memikirkan hal yang begitu penting gitu kan, sampai akhirnya belum mubazir, mubazir, bla bla sebagainya. Ya itu, kita harus memaklumi bahwa semakin dia tua, dia punya penyakit gitu kan. Dan akhirnya ketika si Bila bikin makan enak, dia tidak bisa ngerasain. Dan ternyata dia itu indera pengen capek itu sudah nggak ada rasanya gitu. Dan dia sendiri juga sering ngebantu panti gitu kan, agar tetap bisa bertahan gitu. Tapi ya di sisi lain dia memaksakan dirinya gitu untuk hemat gitu kan. Ya caranya dia tuh menurut gue memang salah juga gitu. Tapi hati dia benar-benar luar biasa menurut gue. Apa yang dilakukan oleh Raja Wei ini gitu kan. Politikus Wei ya. Maksud gue kalau misalkan emang
Kalau misalkan emang dia sadar kalau misalkan dia itu udah nggak ada duit ya kan, atau apa tidak mau mempekerjakan banyak orang gitu, setidaknya ya jangan sering bantu gitu maksud gue. Jadi harus balance. Jadi setiap hari kalau misalkan lu ngurus panti atau misalkan emang lu care banget sama mereka gitu, jangan keseringan gitu. Dan akhirnya kan ya itu dia juga maksain dirinya agar dia tuh tetap bisa fight walaupun harus hemat gitu kan. Makanya kan akhirnya kan tadi kelas ada omongannya ada bener juga gitu. Kalau misalkan emang dia mikirnya seperti itu, kenapa enggak dari awal tidak merekrut banyak pelayan gitu kan, dan akhirnya si Bill dipecat gitu kan, dan akhirnya si Billnya malah jadi supir. Dan memang khawatirnya ketika dia bawa mobil sendiri, takutnya itu nanti akan jadi sebuah hal bahaya yang dimana dia juga rabun gitu. Dan makanya di sini baru di ending ada musuh yang menembak atau bisa dibilang ngincer banget lah si Wei ini gitu kan. Ya jadi ternyata empat orang itu ada si Sibilia, Sera, ya kan, terus si Lily sama si Grete. Tadi gue pikir bakal ngajak si siapa namanya Monica gitu, tapi ternyata enggak. Dan mungkin itu sih kebutuhan sih menurut gue. Dan gue yakin banget kenapa akhirnya si Billy yang dipilih. Gue yakin banget kenapa si Billy dipilih, karena si Billy sangat relate dengan masalahnya Uwe gitu. Makanya akhirnya kan dia memberikan tanggung jawab ini ke si Billy. Kalau Lily udah murni karena Kaicho sih, maksudnya ya murni karena ketua ketua aja sih, maksudnya ketua dari ketua geng aja gitu kan, jadi makanya kan dia diajak. Kalau Grete murni karena memang apa namanya deket sama bosnya gitu, atau deket sama Klaus. Tapi kalau Sera itu memang lebih ke ya itu pengalamannya atau bisa dibilang kemampuannya dalam berbicara dengan hewan gitu, dan benar-benar melakukan serangan jarak jauh gitu, yang memang dia pandai melakukan itu. Ya itu sih, jadi makanya ini balik lagi ke sesuai kebutuhan aja sih yang memang dilakukan oleh Faust gitu, dimana akhirnya mereka berempat lah yang dipilih. Itu aja dari gua, dan gua nggak tahu sih apakah ini bakal nyambung ya kan sampai 24 atau nanti bakal dipotong satu part dulu gitu. Nah, gua nggak tahu, tapi yang jelas gue coba dulu untuk satu part. Tapi kalau misalkan sekiranya memang mereka nyambung, ada kemungkinan gue bakal drop sih. Maksudnya drop ini dalam artinya bukan drop nonton, tapi lebih pada drop reaction gue satu core aja gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dia tidak nyambung, berarti ada kemungkinan gue bakal tetap lanjut gitu. Tergantung nanti situasinya, apakah di spring nanti gue bakal ngambil banyak atau tidak. Itu dari gue yang cuma like, suka, kalau suka tinggal dislike aja untuk notifikasinya agar lo tidak memberi gue. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.